Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wato Adi DMS. Kali ini akan kita coba untuk cara menggunakan mesin faksimil dengan tipe KX-FT77. Adapun fungsi-fungsi tombol dan kegunaannya, di sini ada tombol plus atau min, itu untuk membesarkan volume ya. Oke. Volume maksimal, volume kecil. Biasa di sini ada menu untuk program atau untuk setting. Di sini ada help atau untuk mengetahui atau settingan. Kita coba untuk setting tangga ya. Itu ada sistem setup. Gampang sekali ya. Kita coba untuk setup tangga. Kita stop dulu. Posisi ready. Posisi ready ya. Kita pencet menu. Terus kita tekan back atau start. Kita tekan-tekan aja. Tekan lagi. Nah, di sini ada set data dan time. Kita tinggal start lagi aja. Start lagi. Tinggal isi aja ya. M berarti kan mohon bulan. Sinol 02. Hari tanggal 15 bulan 2012. Kita tinggal masukkan angka-angka aja ya. Kalau sudah selesai kita baru start lagi. Sudah selesai waktu. Start lagi itu untuk setting logo. Logo kita tulis perusahaan Anda ya atau nama Anda ini. Nomor telepon tinggal isi. Sending report. Sending report itu untuk bukti ya, untuk bukti pengiriman fax ya. Di setting error atau on atau off. Untuk selanjutnya cara pemasangan kertas ya. Putar gini, kita di sini ada tombol atau knob ya, tekan aja. Kita buka. Kita angkat kertas roll ini, jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik mesin fax Anda itu tidak akan mencetak, tidak akan cetak ya. Kita untuk nandain kebagiannya kita coret aja dulu yang atas. Kalau emang tanda ditekan atau dicoret itu warna hitam, berarti masangnya di bawah ya. Karena di sini ada thermal head namanya itu. Nggak boleh begini masangnya ya. Nggak boleh tengkurap gini. Itu nggak boleh. Kita cukup dengan dibalik. Kita angkat, masukkan. Kita rapikan dulu. Baru kita tutup. Nah, di sini ada tulisan press start. Berarti kita tekan start aja. Nah, otomatis spek sudah ready. Sudah ready ya. Terus selanjutnya kegunaan tombol-tombol ya, tel atau TAD atau fax. Kita cukup dengan tekan receipt mode. Di sini ada receipt mode ini.
kalau kita posisi panah di tel atas, di tel itu menandakan bahwa mesin VAC ini digunakan untuk telepon aja ya, untuk telepon. Tapi kalau untuk VAC tidak bisa ya. Paling kalau VAC masuk paling diangkat baru setar. Kalau untuk selanjutnya, kalau yang TAD ini gunanya untuk delay ya, untuk pakai dering dulu, berapa dering, baru masuk VAC. Dan selanjutnya untuk VAC, tanda panah itu ke VAC. Itu tandanya untuk otomatik. Untuk automatic pack ya. Dan untuk selanjutnya kegunaan-kegunaan yang lain itu biasa ya. Biasa itu untuk flash, radial atau mode itu biasanya kalau kita untuk telepon ini ya, nomor telepon ya. Kita bisa tekan S pun. Baru tekan tombol-tombol bisa, dan bisa juga kita angkat gagangnya ya, gagang telepon ya, yang telepon kita baru tekan langsung. Dan untuk selanjutnya ini penutup ya, penutup untuk mesin VAC biar nggak kena debu atau pelindungnya. Kita untuk coba ya, untuk coba mengcopy ya, mengcopy dulu ya. Copy ini di sini ada tulisan agak samar-samar ya, tulisan fish down maksimal 10 sheet atau maksimal 10 lebar kertas ya, atau 10 lebar kertas maksimal untuk pengiriman. Fish down ini maksudnya berarti permukaan kertas itu tulisannya di bawah ya, tulisannya di bawah begini, tulisannya di bawah, dibalik begini, nggak boleh buka begini ya, harus ditaruh di bawah tulisannya. Kita cukup masukkan kertas, pastikan ada suara ya, ada suara bunyi ya, untuk menandakan bahwa itu sensor itu bekerja. Nah bunyi ini tergantung, terserah kita. Kalau kita langsung untuk mengcopy langsung tekan copy, kalau memang langsung untuk kirim VAC kita cukup dengan tekan tombol SP pun ataupun diangkat handset bisa. Nomor tujuan baru start ya. Kita coba untuk mengcopy dulu ya. Mengcopy kita cukup tekan dengan copy aja. Dan copy. Nah hasil copy sama persis ya, ini yang dokumen yang asli, ini yang dokumen untuk copy ya. Untuk copy sama kirim VAC itu hampir sama ya prosesnya ya. Kalau kita mengcopy ini hasilnya bagus atau bisa, itu otomatis kita kalau untuk ngirim VAC ke lawan otomatis itu bagus hasilnya ya, hasilnya copy atau untuk hasil kirim VAC bagus.
Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa ya, kalau untuk kita setting atau setting yang lebih praktisnya, kita cari aja menu, tekan menu sampai ketemu sistem setup, baru kita start. Cari situ ada keterangan, ada semua menu. Kalau kita print report ya, basic. Nah, di sini emang semua basic feature list. Di sini udah keterangan, udah ada semua ya. Cara setting-setting itu. Kita tinggal ikuti, kalau set date dan time, your logo, your fact number, sending report. Tergantung, kalau sini emang kebetulan masih error ya untuk sending, untuk bukti pengiriman ya. Kalau yang ini ada fact ring counter, ini maksudnya untuk terima fact itu kita bisa setting 2 kali ringing atau berapa ya. Ini di sini ada 2 kali ringing, berarti ada ringing masuk dari luar 2 kali dering, otomatis langsung fact. Kalian bisa di setting 1-4. Untuk selanjutnya sama ya, kita tinggal cari-cari aja. Ini auto assuring, itu auto assuring itu untuk auto fact ya, yang di sini yang fact. Tinggal pilih aja di sini, dan untuk selanjutnya bisa tekan help ya. Untuk cara setting yang lain, tekan aja. Kalau yang untuk program help ini, itu udah lengkap sekali ya programnya ya. Di sini sampai ada silent fact, ada pokoknya semua udah lengkap sekali. Ini yang tadi itu yang basic feature list tadi sini ada. Demikian tutorial kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.